Informasi pertama, pemirsa, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kemarin kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 7.000 meter. Ya, status Gunung Sinabung saat ini berada di level 3 atau siaga, di mana warga diimbau untuk menjauh dari puncak kawah minimal 3 km. Ya pemirsa, seorang warga yang tengah berlibur di kawasan Danau Laukawar, Karo, Sumatera ini berhasil merekam detik-detik Gunung Sinabung erupsi. Meski sempat panik, namun sebagian besar wisatawan justru mengabadikan momen tersebut. Ketinggian kolom abu mencapai 7.000 meter dan luncuran awan panas mencapai radius 3,5 km mengarah ke timur, tenggara, dan juga selatan. Bahkan 3 kabupaten di Aceh turut terdampak abu vulkanik. Status Gunung Sinabung saat ini berada di level 3 atau level siaga. Warga diimbau menjauh dari minimal 3 hingga 5 km dari puncak kawah.